Oke guys, kali ini aku bakal kasih tahu add-on Brutal Hero untuk MCPE ya guys ya. Dan untuk add-on ini, kalian itu harus mengaktifkan eksperimental gameplaynya guys. Karena di add-on ini memiliki behavior pack, jadi bukan hanya resource pack. Jadi ini harus mengaktifkan eksperimen atau cheat ya guys ya. Dan untuk add-on ini, itu kalian bisa pakai mulai dari MCPE versi 1.19 ke atas guys. Ya, kalau kalian sudah pakai MCPE yang terbaru, ini add-on itu bakalan langsung bisa kalian pakai guys. Seperti ini, aku sudah memiliki custom yang sangat keren banget, seperti yang ada di Brutal Hero ya guys ya. Nah, di sini aku bakal kasih lihat untuk custom-custom yang ada di add-on ini ya. Oke, tadi aku pakai custom yang dari Carnage ya guys ya. Nah, di sini sangat keren banget karena di sini ada tentakel-tentakel yang sangat 3D banget pastinya ya guys ya. Dan kita bakal langsung copot. Nah, di sini tinggalkan pakai aja di sini ya untuk customnya. Kalian bisa pakai di kepala, itu bakal langsung kepake. Dan di sini untuk mendapatkan custom-customnya, kalian bisa langsung masuk ke dalam equipment. Dan di sini kalian bisa ngelihat di sini banyak sekali senjata-senjata yang keren-keren yang ada di Brutal Hero ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini banyak banget guys senjatanya, mulai dari ini Batman gitu kan ada, dan di sini juga ada Tridentnya juga guys, dan di sini juga ada lightning petir-petir gitu. Dan untuk customnya itu berada di dalam helmet. Jadi kalian buka aja di helmet ini dan kalian bisa melihat di sini banyak sekali custom-custom yang bisa kalian coba guys ya. Ini semuanya itu mirip seperti yang ada di Brutal Hero ya guys ya. Kalian bisa cobain sendiri. Nah, di sini yang pertama ada Iron Man. Nah, di sini adalah manusia semut guys. Ya, kalau kalian pakai jadinya tuh seperti ini ya guys ya. Ini keren banget tuh kan. Ini sangat keren banget guys, dan di sini juga memiliki efeknya sendiri, ada jam boost, regeneration, resistant ya guys ya. Jadi ini sangat overpower banget ya guys ya. Dan kalau kalian pakai game mode survival itu bakal lebih keren lagi guys tuh. Kalian bakal memiliki kekuatan super seperti ini guys. Ini sangat keren banget pastinya guys. Lalu kita bakal lanjut untuk melihat custom yang berikutnya ya, karena di sini banyak banget custom-customnya. Kalian lihat aja di sini ada Aquaman guys, ada Aquaman ya guys ya. Dan oh, di belakangnya ada Tridentnya guys. Kalau kita lihat di sini gak ada ya tuh. Kalau kita pasang di tempat lain tuh gak bisa, hanya bisa di kepala aja guys. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini Aquaman dan harusnya bisa berenang guys, karena di sini dikasih yang untuk efek water breathing. Jadi kalau kalian pakai game mode survival itu pastinya itu kita tuh gak bisa kehabisan nafas di sini ya. Tuh, jadi kita jadi Aquaman manusia ikan ya guys ya. Dan di sini kita diserang oleh drowned itu gak bakal berasa damage-nya karena di sini darah kita tuh banyak banget guys. Oke, kita bakal lihat lagi yang berikutnya. Di sini ada masih banyak untuk customnya. Kita bakal langsung lihat di sini untuk Arkham Knight. Oke, jadi seperti ini guys. Widih, ini sih detail banget guys dari superhero nya ya. Ya, jadi nama tuh Brutal Hero, yang pastinya itu adalah custom-custom hero atau pahlawan ya guys ya. Jadi seperti ini. Oke, kita mendapatkan efek water breathing, resistant, regeneration sama jambus guys. Ini sangat keren banget. Oke, kita bakal lihat lagi yang berikutnya di sini. Di sini ada yang nama tuh Batman. Nah, jadi siapa yang suka Batman nih? Kalian wajib coba. Ada jubahnya guys. Keren banget jubahnya guys tuh. Jubahnya realistis gitu ya. Oke, kalau terbang gimana nih? Oh, gak bisa terbang kita guys. Tapi ini dari animasinya keren banget ya. Tuh, kalau misalnya tuh animasinya realistis gitu loh guys. Animasi jubahnya ya. Widih, gokil dah. Nah, udah Batman ini harusnya tuh senjatanya ini ya. Nah, senjatanya ini guys, Batrang Smoke. Widih, asapnya guys, gokil guys, asapnya realistis banget ya guys ya. Oke, ini kalian bisa cobain sendiri untuk senjata-senjata Batman ya. Ini juga ada nih, apa nih, dia meledak guys, kayak TNT ya. Oke lah, jadi seperti itu guys. Untuk Batman ini keren banget. Dan kita bakal lihat lagi di sini yang berikutnya. Di sini ada yang nama tuh Black Adam. Black Adam guys, seperti apa Black Adam? Ini kayak Batman ya, tuh terbangnya keren banget guys. Jadi ini bisa terbang. Bisa terbang beneran guys. Tuh animasinya guys, animasinya gokil. Dan animasi dari cape-nya itu keren banget guys, mirip kayak Batman tadi ya. Tapi sayang sekali yang Batman tadi tuh gak bisa terbang ya guys ya, gak tahu kenapa. Oke, jadi seperti ini. Untuk animasinya keren banget. Dan untuk animasi kalau kita turun, oke, ternyata seperti itu guys. Oke, kita bakal lihat lagi di sini Black Adam udah, dan kita bakal lihat di sini ada Black Bolt. Oke, jadi seperti ini tampilan Black Bolt.
Dan ya jadi kita bisa terbang dengan cepat, guys. Oh, bukan terbang sih, melainkan jambusnya itu jadi tinggi ya. Dan dikasih slow failing sama regeneration, guys. Oke, gokil banget, guys. Kita di superhero dan kita sudah masuk ke brutal hero ya, guys ya, dengan memakai addon ini aja. Dan kita bakal lihat di sini yang berikutnya masih ada yang nama tuh Black Manta. Ini Black Manta. Bisa terbang, guys. Widih, keren banget, guys, tuh animasinya, guys. Banyak sekali ya laser-lasernya ya. Di tangan ada, di punggung ada, dan di kaki juga ada, guys. Gokil sih ini, guys. Oke, jadi superhero pelindung dari Felix ini, guys, dari serangan penjahat zombie ya, guys ya. Dan jadi seperti ini untuk senjatanya, kalian bisa kombinasikan yang ada di sini ya. Oke, jadi seperti ini, dan di sini kita bakal lihat untuk Black Panther. Ada Black Panther juga, guys. Jadi seperti ini, dan ini gak bisa terbang ya. Oke, di sini ada Captain America, jadi kita bisa langsung berubah jadi Captain America, guys. Dan di sini untuk senjatanya ini sih pastinya ini tameng dari shieldnya ya, guys ya. Jadi seperti ini. Oke, tameng Amerika, guys, Captain America ya. Jadi seperti ini, dan di sini kita dapat regeneration, jambus sama resisten. Jadi lebih strong lagi dan lebih kuat yang pastinya ya, guys ya. Oke, di sini kita bakal lihat lagi ada yang untuk Captain Cold. Captain kedinginan, guys. Oke, jadi ini kita bisa ngeliat di sini untuk customnya seperti ini. Dia itu berjubah gitu, guys. Dan ya, ini gokil banget. Kalau kalian suka, kalian bisa pakai yang ini ya. Dan di sini kita bakal lihat untuk yang ini, yang tadi ini udah ya. Dan ini Cyclops. Ada Cyclops, guys, jadi seperti ini. Widih, mata kita ditutupi oleh sinar laser, guys. Oke, jadi seperti ini. Kita mendapatkan efek fire resistant. Jadi ini kalau kita ke lava, itu pastinya tuh gak bakalan kena damage, guys. Kita itu anti lava kalau pakai armor atau custom yang ini ya, Cyclops ini. Dan kita bakal lihat untuk yang berikutnya, di sini ada Deadpool. Jadi seperti ini, mirip-mirip kayak Spider-Man gitu ya. Oke lah, jadi di sini masih sama, dia itu memiliki efek yang namanya resisten sama fire resistant ya. Jadi ini kalau kita ke lava atau kena api itu gak bakalan kena damage, guys. Berikutnya ada Firefly. Oke, jadi kita bakal lihat seperti apa tampilannya. Ini yang Firefly ini bisa terbang, guys. Gila, keren banget, guys. Tuh, animasinya juga banyak banget ya, partikel-partikelnya tuh. Partikelnya, guys, banyak banget, guys. Bayangin, guys, partikel superhero ini, guys. Tuh, warna-warni ya, guys ya. Ada warna merah, kuning, hijau semuanya, guys. Dijadikan satu ya. Ini sih keren banget sih. Dan di sini untuk topengnya saya suka banget untuk topeng yang hero ini. Dan kita bakal lihat untuk yang selanjutnya, guys. Di sini masih ada yang nama tuh Flash. Kita bisa jadi Flash, guys. Kita memiliki kekuatan cepat. Beneran, guys. Lari kita jadi Flash, guys. Jadi cepat ya. Oke, jadi kita bisa menyelamatkan villager dengan cepat, guys, dengan menggunakan kekuatan Flash ini. Dan ada animasinya, guys. Tuh, ada animasi kilatnya gitu ya. Lari kita jadi cepat kayak Flash, guys. Widih, cepet banget, guys. Animasinya sih detail banget sih, gokil banget yang bikin ini, guys. Sampai animasi Flash kayak gini, laser-laser yang gini dibikin ya. Pokoknya ini mirip seperti yang ada di Brutal Hero, guys. Kalian wajib coba. Bagi kalian yang penasaran dengan Brutal Hero seperti apa, kalian bisa pakai add-on yang satu ini, guys. Oke, di sini selanjutnya ada Venom, guys. Nah, kita bakal langsung pakai. Nah, ini dia Venom. Ini musuhnya dari Spider-Man, guys. Venom ya. Bentar, kalau kita pukul biasa itu kita tangan kita jadi panjang gitu ya. Kayak lentur gitu loh. Oke, jadi seperti ini untuk Venom. Untuk Venom dia tuh dapat efek regeneration, jambus sama resisten. Dan kita bakal lihat di sini hero dari Beacon Cream, guys, yaitu Spider-Man ya, guys ya. Nah, jadi seperti ini. Kita jadi wait, bentar. Wih. Gokil banget, guys, ada animasinya, guys. Bentar. Reset, anjas, keren. Oke, keren banget, teman-teman. Kalau misalnya tuh, di salto ya, guys ya, untuk Spider-Man ini. Ini sih gokil parah, guys, untuk yang Spider-Man. Ini aku kasih nilai 10/10, guys. Animasinya, guys, bikin keren ya, tuh. Bisa salto depan dan belakang, guys. Gokil lah pokoknya. Ini karakternya dari Beacon Cream kalau gak salah ya, di Brutal Hero. Bisa lompat kayak gitu, guys. Bentar. Tadi ada lompatan yang aneh, guys. Tadi aku lihat di screennya yang itu ya, animasi kecilnya. Kenapa yang Spider-Man aja ya dikasih kayak gini ya? Yang lain tuh gak ada, guys. Padahal kalau dikasih sih lebih bagus ya, guys ya. Gokil-gokil parah, guys. Kalian cobain dah untuk Spider-Man ini. Terlalu OP, guys, untuk animasinya ya, guys ya. Ini
terlalu bagus banget. Dan di sini aku penasaran guys dengan armor ini, apakah bisa kita bikin ya di survival ya. Kita bakal coba guys, kita bakal coba di sini game mode survival, terus kita bakal lihat di sini untuk equipment. Dan kita bakal lihat, oke, ternyata di sini kagak bisa dibikin guys. Ya sayang sekali ya, armor ini tidak bisa di crafting di survival mode, jadi hanya bisa didapatkan di creative inventory aja guys. Jadi ya begitulah untuk add-on guys, kadang bisa di crafting dan kadang cuma bisa di creative inventory aja guys. Dan ya guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk aku nge-showcase dari add-on Brutal Hero. Jadi kalau kalian mencobanya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi untuk link downloadnya. Dan mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja, dan terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.